ngobrol lagi ke Mas Yani. Sekitar halo. Mas. Oke, Mas Purani, tadi HP-nya jeglek kepanasan. Wah, dadah-dadah, male arek-arek yo metu kabeh lho, Nak. Iya. Kamera sampean kuali. Oh iya, sorry. Makane kok hancur. Iki. Monggo Mas sambung maning, engko kanca-kanca banu menjeru maning. Halo Pak Agus Sigro dari Bojonegoro ini. Ya, disambung lagi Mas soal komunitas memandang komunitas film Jawa Timur saat ini. Setelah itu mungkin ada yang mau bertanya, monggo di kolom komentar. Setelah itu kita akhiri karena sudah terlalu panjang. Ben gak ngalor ngidul bahasannya gini. Karena fokus kita malam ini adalah membahas. Suaramu kok hilang? Suaramu hilang. Komunitas film di Jawa Timur. Monggo Mas Yani, disambung mana yang ngobrolannya mau? Oh iya, Mas. Suaraku hilang. Suaramu hilang, bro. Tunggu tuh. Mlebu ta, Mas? Ada. Wis mlebu. Iki akeh sing mari sik tas join lho iki, Bro. Aja ditutup dhisik. Oh iya. Iki nanggepi, wis. Ya apa? Ngene-ngene. Jadi ngene lho, Bro. Jadi teman-teman yang baru join ini kami tadi membahas soal bagaimana perkembangan komunitas film dan film komunitas yang ada di Jawa Timur itu sejauh apa sih selama ini dan perlu nggak sih mengukur tingkat potensi tiap-tiap masing daerah wilayah itu perlu nggak? Nah ini tadi saya bilang bahwa itu perlu karena Jawa Timur itu banyak potensi karena banyaknya jumlah wilayah dan kota, besarnya jumlah wilayah dan banyaknya kota itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk berkegiatan di kegiatan film. Terus bagaimana karakter atau ciri khasnya dari komunitas film di Jawa Timur itu masing-masing kota bisa memiliki punya karakter sendiri. Tinggal teman-teman di sana bisa nggak mereka mengelola itu. Halo Mas Rendra. Ini ada Mas Rendra, salah satu anggota dari Lensa Mata generasi kedua ini. Nah, di Jawa Timur sendiri ini banyak komunitas sebenarnya. Kalau dari data saya ada dari 30-an kota kabupaten ada 23 yang menurutku yang bisa terdeteksi ya. Baik itu untuk yang non kampus dan kampus. Nah, saya punya program tahun ini rencananya jadi mengakomodir semua kelompok yang berdasarkan dari SMK film atau SMA yang punya kegiatan film. Oke. Mau mendata Mas, itu. Siap. Tahun ini. Jadi karena apa? Ya ini aku juga sempat pernah ngobrol dengan Mas Tommy Taslim. Dia adalah penyelenggaranya Festival Film Pelajar Jogja. Ternyata banyak sekali loh sebenarnya sekolah-sekolah itu ingin mengirimkan, tapi mereka secara konten, secara penggarapan itu apa lek ngarani kurang referensinya, terus referensi yo ya. Sebentar siap. Oke, sambil menunggu teman-teman, Mas Yani ada perlu sebentar. Yang di rumah juga bisa sambil sedut, sambil ngopi juga. Karena di Jawa Timur sendiri belum banyak yang mendata untuk di kalangan komunitas pelajar. Ya. Itu dari Jawa Timur ya, untuk yang di Jawa Timur belum ada komunitas yang di
Nih, kalau di Bojonegoro ini sudah nih kelompok yang di apa yang di situ banyak pelajarnya sudah ada kalau di Bojonegoro. Jadi digalang oleh teman-teman dari SMK, SMK 1 Bojonegoro. Halo Bung Hamzah Ismail. Ini juga salah satu programmer Malang Film Festival dulu, sekarang kerja di apa? Anak Bandung ini, Mas. Hah? Anak Bandung. Anak Karawang. Anak Karawang. Oh iya, Mas Hamzah. Iya. Halo Mas Hamzah, salam. Gak pernah ketemu lagi. Terus ini ada Mas Hans. Mas Hans ini salah satu dosen di kampus di Bojonegoro. Dia juga penggerak komunitas di sana. Oke. Ya itu rencana saya mau mendata komunitas yang berlatar belakang dari pelajar ya. Iya. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp, apa ini? Grup WhatsApp. Wih, sakeh malian. Grup WhatsApp. Ya, mungkin disuruh mengkoordinir, bikin grup WhatsApp untuk teman-teman komunitas ditunggu Jawa Timur. Grup dan bisa temu komunitas film Jawa Timur ya, Mas. Monggo dimulai, Mas. Hancu. Iya, Mas. Nah, mungkin bisa bantu programnya Mas Yani juga dari teman-teman komunitas di kota-kota, di kabupaten di Jawa Timur kan bisa bantu untuk data komunitas film baik di kampus maupun di luar kampus, khususnya di pelajar. Karena yang terjadi saat ini kan mungkin kita masih melihat komunitas-komunitas yang di kampus, komunitas di luar kampus itu aja. Tapi kalau ngomongin Oke, masukannya oke. Oh, ini. Bro, ada pertanyaan menarik ini. Dari Adar Matulus. Mereka masing-masing kita kan belum ngelihat. Jadi di situ kita bisa memulai obrolan itu. Ya. Menarik sih, apa Mas pentingnya data komunitas apa? Film pelajar ya kan? Apa Mas pentingnya data komunitas film pelajar? Bagiku penting. Monggo Mas. Bagiku penting. Kenapa? Karena ketika saya mendapatkan data tentang komunitas film pelajar, saya di situ bisa mendeteksi anak ini nantinya kemana. Terus misalkan dia ke Bandung, misalkan dia ke Semarang, misalkan dia ke Solo. Tumbuh kembangnya dia ini nanti ke mana, ke siapa, dan melakukan apa. Karena mau nggak mau pelajar ini adalah embrionya calon-calon filmmaker juga. Regenerasi dari generasi. Iya. Penting banget. Dan saya sempat kalau ini saya sampai minta ke namanya ada namanya Pak Ari. Pak Ari itu dari SMK Negeri 3 Batu. Saya minta, "Mas, ada enggak sampean nomor kontaknya guru-guru yang kegiatan film di SMK di Jawa Timur?" "Oh, ada, Mas." Aku nggak perlu masuk ke yang namanya grup itu, tapi saya sudah menemukan satu orang. Saiki SMK nang Jawa Timur lek diitung pirang ewu, baik itu negeri atau swasta. Lak wakeh ya kan? Nah maka dari itu penting banget. Aku bisa mendeteksi, oh iki kok apa jenenge wonge nang kene, arek iki nang kene, garap iki kan? Ya itu loh namanya banyak Mas. Namanya iya. Nah, ketika kita bergerak di kegiatan film seperti ini yang berbasis komunitas. Kegiatan film berbasis komunitas. Tidak semua individu, tidak semua kelompok itu konsentrasi di pengelolaan jejaring komunitas film.
Nah, itu akhirnya aku menemukan profesi baru itu. Alhamdulillah bahwa itu adalah menjadi profesiku sebagai pengelola jejaring komunitas film Indonesia. Nah, gitu. Ngerti maksudnya ya? Akhirnya jadi profesi ya, yang akhirnya bisa menghidupiku. ya Mas. Dari situ akhirnya dari berjejaring ini tadi saya mendapatkan kerja-kerja yang menurutku ya sesuai lah, maksudnya sesuai dengan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari ya, begitu itu yang terjadi. Terus mana? Oh, buat grup Facebook mungkin Mas. Wah. Ya iso ae membuat grup Facebook iso ae sebenarnya. Kadang aku ya bingung saking banyaknya grup ya, seperti mas. Itu. Nah, harus ternyata dengan banyaknya grup alhamdulillah ya merawat sebenarnya. Merawat komunikasi itu sing susah. Ya mungkin teko Gresik Nesia dari Gresik Movie. Kira-kira sudah mendata berapa komunitas yang ada di Gresik? Entah itu YouTuber, videografer. Kalau untuk teman-teman di Gresik sendiri memang terus pelajar. Secara, kalau untuk data secara detail untuk komunitas khususnya pelajar itu masih berapa? Untuk secara personal, filmmaker secara personal memang masih belum. Itu memang harapan teman-teman juga karena itu menjadi apa ya? Maksudnya kita bisa tahu juga bagaimana sih kondisinya teman-teman di Gresik dan untuk programnya Mas Yani juga kalau itu memang diwujudkan kedepannya teman-teman Gresik juga bakal membantu itu dan harapannya ya, buat di kota-kota lain juga seperti itu ya, terbesit soal ayolah kita bikin sebuah pertemuan baik itu secara komunitas atau secara individu dari teman-teman karena itu juga memang PR-nya teman-teman komunitas film baik di kota-kota lain ya memang susah juga yang bakal karena teman saya adalah Pak Komunitas Film Indonesia yang punya punya toko Gresik Sopo toko Jombata data-data teman-teman baik itu secara individu itu udah mulai teman-teman di sini tapi untuk matengin lagi kalau memang itu ada rencana besar dari Mas Yani buat teman-teman film komunitas film di Jawa Timur, ayo itu memang sangat mempermudah salah satunya ketika ada sebuah festival dari teman-teman Malang ataupun Surabaya mau mencari film-film dari Gresik khususnya pelajar kita udah punya itu yang udah dilakukan oleh teman-teman Gresik Movie dan harapannya kan kalau di Jawa Timur melakukan itu lebih gampang gitu loh mas teman-teman di sini film dari Surabaya dari Malang, dari Jember, dari Jombang, Banyuwangi dan lain-lain. Kayak mungkin dari teman-teman di sini juga soalnya kayak grup entah apa namanya buat sekilas kita bertukar informasi, bertukar pikiran, berbagi ilmu lah buat ngerawat regenerasi filmmaker tiap-tiap nah, ya. Ini, Mas. Berarti Gresik Nesia siap untuk di DM. Dikirimin nomor-nomor ya kan? Ya kan, mengakomodir konco-konco sing nang kene ya. Konco-konco sing tergabung nang kene iki ana pira ana 12 apa 11 iki, 11 wong. Oh ya. Silahkan yang mau istilahnya mendata teman-teman. Terus nah iki ana meneh, contoh komunitas film pelajar di Jawa Timur yang sudah jalan di mana, Mas? Nah, itu. Nah, ini menarik. Kalau di Malang itu ada, jadi komunitas non kampus yang di luar sekolah itu sudah ada, namanya Padepokan Film. Oke. Iya kan?
Terus mereka membimbing anak-anak pelajar SMK di mana di Muhammadiyah 5 Kepanjen menjadi kelompok. Itu sudah dilakukan. Jadi komunitas luar lembaga bekerjasama dengan pelajar membuat kegiatan di sana rutin. Okay. Entah itu produksi, entah itu apresiasi. Terus kemudian yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari Sinema Batu Adem. Oke. Okay. Aslinya kan kelompok alumni, alumni dari SMK 3 Negeri Batu. Yang merangkul akhirnya adik-adik itu, Mas, ya. Iya, adik-adiknya akhirnya ikut juga gitu. Ikut nimbrung, ikut berkegiatan di sana, akhirnya tahu. Terus kemudian di situ Bondo itu sudah pernah situ di Bondowoso itu sudah pernah didatangi oleh namanya sebuah organisasi Kampung Halaman .org. Dia ini pendampingan terhadap remaja-remaja. Akhirnya terbentuklah Kampung Remaja. Kelompok-kelompok kegiatan remaja di Bondowoso sana. Salah satu ininya dulu ada si Maulana itu. Terus kemudian adiknya Kiki Febrianti tadi. Jadi nular gitu loh. Ada sudah komunitas di Bondowoso sana. Terus kemudian aku nggak tahu yang di Bojonegoro sudah ada komunitas film Bojonegoro namanya. Terus di kayaknya di Ponorogo deh. Ponorogo itu ada. Ponorogo apa Madi? Pacitan. Pacitan. Akhirnya mendapatkan bantuan. Jadi di guru pembimbingnya tidak diperbolehkan oleh oleh sekolahnya. Terus membuat kelompok di luar sekolah. Di luar sekolah. Tapi terus akhirnya menang, terus ngajukan bantuan ke Kemendikbud, akhirnya mendapatkan fasilitas. Oke. Itu yang contoh komunitas film pelajar di Jawa Timur ya, yang sudah jalan. Oh, loh, bukankah di setiap daerah sudah ada komite film daerah? Apa gak lebih efektif jika langsung bekerja sama dengan lembaga tersebut? Komite film daerah. Komite film daerah. Saya selama ini misalkan ini kan biasanya dilakukan oleh lembaga dewan kesenian di masing-masing wilayah, kalau nggak salah. Saya dulu sebagai pengurus badan pengurus harian BPH film di Dewan Kesenian Kota Malang. Itu memang ada komite. Tahun ini baru terlaksana ada lagi setelah sekian tahun tidak ada. Oh iya. Di masing-masing wilayah itu tidak sama. Tidak sama. Dan konsentrasinya pun juga tidak sama. Beda-beda Mas ya. Ya. Makanya kenapa kalau kita lihat pergerakan kegiatan film lebih banyak dilakukan oleh kawan-kawan komunitas daripada dari lembaga-lembaga misalkan dari Dewan Kesenian atau seperti apa kayak gitu itu. Ya kan? Terus biasanya rekan-rekan yang ada di komunitas, kenapa kok tidak berada di komite film daerah gitu? Ya karena mereka mungkin tidak ingin terikat. Iya, benar. Iya kan? Mungkin katakanlah Dewan Kesenian Surabaya deh. Independent Film Surabaya, apakah mau terikat dengan Dewan Kesenian? Enggak. Terus anak-anak Kino UPN, apakah mau? Enggak mau. Anak sinematografi ya berdiri di kampusnya masing-masing. Iya. Anak kinetik berdiri dengan kelompoknya masing-masing. Istilahnya bukan ketergantungan gitu loh. Iya. Dalam artian begini, ketika masuk di komite-komite seperti itu, seperti apa sih programnya komite yang selama ini ada gitu? Karena kebanyakan untuk Dewan Kesenian itu rata-rata mengurusi yang namanya ya. Ada teater, ada tari, seni rupa, gitu. Rata-rata gitu, musik, gitu. Rata-rata yang ada di Dewan Kesenian ya. Film masih tidak semuanya. Nah, di satu sisi mungkin ada beberapa dewan di beberapa daerah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tidak semua dewan di daerah-daerah itu dapat
dapat sokongan loh. Mereka hanya dewan yang disahkan oleh wali kota atau bupati. Dan gimana senimannya? Ya mereka menghidupi dirinya sendiri gitu. Karena dengan atas nama dewan untuk mengajukan itu bisa ke apa sponsor lokal bisa gitu. Nah, sedangkan anak komunitas kan bentukan-bentukan dari tadi aktivitas hobi terus kemudian wis budal dhisik wis ngono. Itu yang terjadi. Karena saya sudah sering ketika berurusan dengan dengan komite atau dewan kesenian apapun itu kayak gitu misalkan di beberapa daerah ya. Enggak tahu selama ini kok selalu kurang nyambung. Enggak tahu kenapa. Mungkin saya yang salah komunikasi gitu. Mungkin saya yang salah komunikasi. Tapi memang kenyataannya memang enggak pernah nyambung. Tapi ketika bekerja sama dengan komunitas, berangkat sudah. Der, gitu. Saya enggak tahu kenapa. Itu yang terjadi. Itu Pak Agus, kenapa kok ada komite film daerah. Dan terlebih selama ini kan banyak gembar-gembar namanya komisi film daerah. Ya. Ketika pertama kali diadakan uji kompetisi, waktu itu di Jogja saya ikut pembahasannya ya, untuk pembahasan materi-materi juknisnya untuk komisi film daerah. Jogja sendiri sampai sekarang belum diputuskan oleh Sultan untuk adanya KFD. Kenapa? Karena ada namanya Paguyuban Filmmaker Yogyakarta. Itu daerah yang ekosistemnya sudah terbangun. Lah ini daerah yang belum terbangun, misalkan Bojonegoro, misalkan dari Banyuwangi. Di mana belum ada yang memunculkan karya gitu. Dari film. Ya agak sulit gitu. Ya. Jadi KFD ini kan sebenarnya Komisi Film Daerah itu kan sebenarnya lebih mempromosikan wilayah untuk digunakan sebagai tempat syuting. KFD akhirnya menjadi pintu untuk misalkan perizinan ke kepolisian, ke pemerintah RT RW setempat, atau ke kelurahan, iya, iya, dan dinas perizinan dan segala macamnya, ke kantor pajak juga, iya, iya, terus ke yang namanya rumah sakit atau dan lain sebagainya. Satu pintu di komite film daerah, tujuannya seperti itu. Tapi di beberapa daerah fungsinya berbeda, bahwa komite film daerah ini menjadi kayak badan yang harus menggunakan anggaran daerah. Bukan gitu. Sasarannya bukan ke sana. Mempromosikan potensi daerah sebenarnya, komite film daerah, komisi film daerah. Kalau komite film daerah itu di setiap dewan kesenian di daerah-daerah di Jawa Timur pasti ada yang di dukung oleh pendanaan dari pemerintah, juga ada yang tidak didukung tapi dari kantong seniman itu sendiri, hanya urun resminya dari pemerintah. Itu yang terjadi gitu Pak Agus Igro. Oke, siap, itu tanggapan dari. Oke Mas, kita kan udah panjang lebar, hampir 2 jam lebih kita ngobrol, mungkin kita tutup aja, sambung lain waktu, dan pertanyaan juga udah banyak disinggung dari Mas Yani. Terakhir, PR film komunitas film di Jawa Timur apa Mas? Selain program yang bakal diwujudkan oleh Mas Yani dan PR buat teman-teman Timur kedepannya gimana? Setelah ini kita harus apain, dan kita nanti sambung lagi di platform lain lah, via WhatsApp dan lain-lain. Monggo Mas, PR kita apa Mas? Pertama kalau dari saya adalah
Mumpung ini sebagai teman-teman di komunitas film dengan media apapun, ini sudah banyak sekali OTT, terus video on demand VOD. Silahkan dimanfaatkan ruangan itu. Walaupun ada festival film, walaupun ini teman-teman bisa bergerak dengan itu. Yeah. Jadi sekarang tidak terbatasi sebenarnya. Terus kemudian untuk referensi film-film yang lebih bermutu lagi, yaitu kelompok-kelompok pemutar film nih. Menggerakkan lagi kelompok-kelompok pemutar film. Siapa sih gitu yang kelompok-kelompok pemutar film yang ada di Jawa Timur. Apakah bisa jadi peluang? Iya, peluang. Selama bisa mendapatkan film-film yang bermutu dan sebagai ruang namanya referensi. Halo Mas, saya Mas Didi dari Semak Gundul, Sinema Anak Gunung Kidul. Asyik, asyik, asyik. Oke, menarik. Nah, ini ada Mbak Nita Rosana. Ini salah satu penggiat Malang Kopi Festival ini. Oke. Wih, halo Mbak. Terus saya lanjutkan lagi bahwa peluang dan PR-nya teman-teman di Komunitas Film Jawa Timur sampai saat ini adalah membawa nama atau karakter daerah. Itu penting. Kalau perkara tutorial teknis, selama di daerahmu ada menyediakan kebutuhan teknis itu, nggak masalah pikiran apa istilahnya, nggak masalah untuk bereksperimen lebih. Tapi kalau belum ada sarana dan prasarananya, gunakan sesuatu yang ada untuk mewujudkan karya itu, walaupun karya itu sederhana. Dengan gaya lokalitasmu. Contoh sing wis berhasil siapa? Pola Pike yang dari Kebumen. Dia nggarap dhewe, ngeditor dhewe, produseri dhewe, sutradari dhewe. Nyuting dhewe, ngedit dhewe. Tapi dengan karya yang dia terus-terusan dengan melalui YouTube seperti itu, dengan bahasa dari Tegal, bahasa Tegal, bahasa Ngapak, banyak bahasa Banyumasan, akhirnya apa? Dibeli oleh Trans produk itu, ya kan? Ya karena apa? Muatan lokalnya besar gitu loh. Gaya guyonane wong Kebumen ini kayak gini tuh, Pak. Epen cupen wis pernah eventnya kayak gitu. Dan banyak sekali. PR kita ya tadi buat teman-teman yang ada di Jawa Timur komunitas film adalah mengembangkan potensi daerah masing-masing sehingga memiliki karakter ciri khas. Dikatakan sebagai komunitas film, ya iya, komunitas film tidak hanya produksi saja. Single factor, Mas. Ada kelompok distribusi, ada kelompok eksibisi, ada kelompok apresiasi. Terus ada kelompok pengarsipan. Perlu diketahui itu, bahwa tidak hanya kelompok produksi. Terus lagi, teman-teman butuh yang namanya satu sama lain saling mengenal, berjejaring. Di Jawa Timur sendiri tidak semua kelompok atau komunitas berjejaring antar komunitas film di Jawa Timur. Tidak semua. Di Bojonegoro ada beberapa kelompok, salah satunya kelompok film Bojonegoro. Di Gresik ada namanya Gresik Movie. Di Surabaya ada Invis, ada UPN dan lain sebagainya, UNESA dan lain sebagainya. Ada Ruang Film Surabaya, ada Surabaya.
Terus kemudian di Probolinggo juga ada. Di Jombang juga ada. Di Sidoarjo ada. Terus di Mojokerto juga ada. Di Kediri ada. Di Tulungagung ada. Di Ngawi ada. Di Madiun ada. Di Ponorogo ada. Di Pacitan ada. Terus kemudian di Bondowoso ada. Di Lumajang ada. Banyuwangi ada. Jember ada. Oh, siap. Itu ya penting kan? Itu, Mas. Terus yang belum terjamah iki Sumenep, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Situbondo. Banyak loh yang kota-kota belum terdeteksi itu. Nganjuk. Nganjuk berapa berapa jam dari Surabaya? Juga belum terdeteksi. Maka dari itu satu sama lain perlu adanya sebuah kegiatan yang satu sama lain bisa beranjang sana sini. Yaitu kalau bisa teman-teman yang ada di sini yang berada di daerah masing-masing berkunjung ke festival deh. Menambah jaringan, menambah referensi. Itu menurut saya PR-nya untuk kalangan komunitas film Jawa Timur untuk mendapatkan film komunitas khas Jawa Timur. Itu aja, Bung, dari saya. Terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan yang sudah ikut di live streamingnya Gresiknesia. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatan ini. Semoga bisa berguna buat teman-teman yang ada di sini. Silahkan kalau ingin saling berkontak, bisa menghubungi Gresiknesia atau bisa langsung DM saja ke masing-masing. Mari kita berjejaring, berjabat, berjejaring, dan bersahabat. Banyak, Mas. Oke. Terima kasih. Halo, Halaman Indonesia, Ardiansa. Waduh, terakhir-terakhir nih mereka bergabung. Panggung, waduh, panggung wis ditutup panggung, sampean ket metu panggung, ya opo rek? Iki senior-senior iki. Waduh, aduh. Malah sungkan katanya nutupi ya opo ngono lho rasane iki. Demiati. Nah, ini adalah Demiati. Ruhin ini dulu adalah ketua saya di Badan Pengurus Harian Film Dewan Kesenian Kota Malang DKM. Saya sekretarisnya. Terima kasih buat Alfian, Atias SMR, Heyhud, Muhammad, Rita, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Agus Sigro, terima kasih. Bung di sini. Oke, siap. Adarma Tulus, terima kasih. Irfan, terima kasih. Kurnia Adi, Andi Budra. Terus kemudian ya. Mas Didik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu Pak Rah Danang, Suluh Pamuji. Suaramu hilang, bro. Nggak kedengeran. Suaramu nggak kedengeran. Loh, Pak Gong, aja lanjut sampai sahur, Pak Gong. Eolen, Pak Gong. Suaramu gak ono. Ya wes, terima kasih buat teman-teman. Kita tutup dulu ini acaranya. Semoga kita bisa bertemu kembali.